Video viral tersebut adalah sebuah adegan tak senonoh yang tak pantas ditampilkan. Viralnya kata pencarian PT SCI viral dan video viral SCI itu diketahui dari penelusuran pencarian trending pada tanggal 27 Mei tahun 2023. Mencuatnya kata pencarian itu membuat netizen penasaran dengan penampakan adegannya. Bahkan salah satu netizen tak sungkan-sungkan menanyakan video viral tersebut melalui akun Twitternya. Ada yang punya video viral di pabrik sepatu SCI di Salatiga? Tanya akun Twitter @xzmpl_ di tweetnya. Di dalam kolom komentar unggahan akun tersebut, netizen lain juga penasaran dengan video viral yang mengkaitkan nama salah satu pabrik di Salatiga itu. Namun ada beberapa netizen yang membocorkan video viral itu dengan menunjukkan foto dan video. Dalam video yang diunggah di kolom komentar itu, tampak seorang wanita berada di sebuah tempat tidur yang dengan perlahan membuka pakaiannya. Namun video yang diunggah di kolom komentar itu belum diketahui pasti kebenarannya. Bagi netizen yang ingin mengunggah dan menyebarkan video-video asusila dan berbau pornografi agar dapat mengurungkan niatnya. Untuk diketahui penyebar video yang berbau pornografi dapat tersandung kasus pidana. PT Selalu Cinta Indonesia PT SCI. Berdasarkan penelusuran, PT SCI adalah perusahaan PMA. PT SCI atau PT Selalu Cinta Indonesia merupakan perusahaan penanaman modal asing PMA yang bergerak di bidang industri sepatu untuk ekspor. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari KMK Group yang berpusat di Tangerang. Perusahaan ini juga memproduksi sepatu untuk berbagai merek ternama yang akan dipasarkan ke Jepang dan negara Asia lainnya. PT SCI menjalankan bisnisnya di Jalan Lingkar Selatan Salatiga Kilometer 2, Ran 2 Cir, Argo Mulyo, Kota Salatiga. Berdirinya perusahaan ini di Kota Salatiga menjadi sebuah lapangan pekerjaan yang turut mendorong pertumbuhan ekonomi lingkungan sekitar perusahaan.